Pemirsa Mendagri Tito Karnavian mengimbau masyarakat waspada terhadap risiko penularan virus corona. Masyarakat dengan usia lanjut diharapkan lebih berhati-hati dalam menjaga kondisi tubuhnya sehingga terhindar dari potensi paparan virus corona. Karena ada masyarakat yang rentan, terutama yang daya tahannya rendah, misalnya usia lansia, ya, usia lanjut, kemudian juga mereka yang memiliki risiko tinggi karena adanya penyakit bawaan seperti penyakit TBC, asma, penyakit organ-organ di dalam yang dengan COVID-19 ini mungkin bisa menjadi risiko. Oleh karena itu isu yang kita diskusikan tadi terutama bagaimana untuk memenuhi